Bismillahirrahmanirrahim Kata Al-Quran redaksinya Berikan kabar gembira pada orang yang sabar Di rumus ujian itu Kalau sedang punya masalah Pilihannya hanya dua Pilihannya hanya dua Bapak ibu mau mengeluh Atau bersabar Mengeluh silahkan Tapi tidak menyelesaikan masalah Tidak menyelesaikan persoalan bersabar juga silahkan ada pahalanya ketika kita sabar ada pahala mengeluh tidak ada pahala tapi sama-sama poinnya sama ya poinnya sama Bapak Ibu mau mengeluh pun masalah tidak selesai Masya Allah silahkan misalnya hujan ya hujan kemudian genteng bocor Anda mengeluh mengeluh pun tidak menyelesaikan persoalan tetap saja bocor sebaliknya dengan kita bersabar kepada Allah diberikan ya. diberikan ketenangan bahagia tenang tentram ya perhatikan Alladzina idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa Bagaimana cara bersabar yang baik kata Quran? Kalau sedang diuji dengan masalah, sabar, caranya adalah terima itu dengan qanaah sebagai bagian ketentuan Allah. Alhamdulillah ya Allah, engkau berkehendak tidak ada yang bisa menolak kehendakmu. Semua pasti akan selesai berdasarkan ketentuanmu. Kurang lebih demikian terjemah bebasnya di apa saja ya sedang gelisah sedang ada masalah di kantor di rumah macam-macam pertama kali mengalami itu jangan mengeluh jangan mengeluh ya terima dulu alhamdulillah ya Allah engkau berkehendak tidak mungkin terjadi ini semua kecuali dengan kehendakmu dan tidak mungkin kau memberikan ujian kecuali memberikan juga solusinya pasti akan berakhir ya. nah orang-orang yang seperti itu 157 nya ulaika alaihim salawat pertama kali yang dilakukan oleh Allah dipuji orang ini dipuji masya Allah yang lain mengeluh, yang ini malah bersabar. Wa rahmah ditenangkan hatinya untuk diberikan solusi. Wa ulaika humul muhtadun setelah tenang itu baru ditunjukkan jalan keluarnya. Masya Allah. Rasiatum rahmah orang yang sedang takdim itu diberikan peluang oleh Rasulullah. Rahmat Allah sedang menaungi. Artinya apa? Kalau antum sedang hadir di madzina ta'lim, barangkali tidak semua yang hadir ini sedang tenang hatinya. Mungkin sedang punya masalah. Kenapa tidak bermohon kepada Allah? Bukankah kita sudah ada di rumahnya? Allah. Ayo hindarkan keluhan, tenangkan hati kita, minta kepada Allah dengan baik. Ya, saya ilustrasikan sebentar ya. Dan saat orang hadir ke ta'lim itu, dia duduk, dia belum pulang ini. Ya, sedang belajar, rahmat Allah sudah dinaungi di atasnya. Yang pertama pilihan terampuni dosa, yang kedua pilihan untuk diuraikan persoalan hidupnya. Rumusnya tadi bersabar dulu. Perhatikan sini, saya berikan ilustrasi. Kalau ini ada wajan, bejana. Di bawahnya ada kompor, ada api, misalnya. Lalu api. Apinya sebelum dinyalakan, misal kita simpan satu hewan melata di sini. Misal saja, maafkan saya. Kalau contohnya agak kurang baik. Misal kita letakkan cacing di sini. Misal saja, di tengah-tengah. Api belum dinyalakan. Kalau apinya sudah dinyalakan, posisi cacing kemana? Geser ke pinggir, baik geser ke pinggir. Kenapa? Jawabannya keliru. Bukan panas karena cacing tidak mampu untuk mengeluh. Kalau dia bisa mengeluh, dia katakan, "Aduh panas, aduh sakit, aduh sakit, banyak, aduhnya telat, pindahnya." Jadi orang yang sering kali mengeluh dengan persoalan, gak akan cepat datang solusi. Karena waktu dihabiskan untuk mengeluh. Ada yang tidak mau makan, ada tidak mau minum, ada tidur pun gak enak. Untuk apa dilakukan? Anda tidak makan pun masalah gak akan selesai. Jadi lebih baik sabar, nikmati dengan baik, jalani dengan nyaman. Wabashiris sabirin, ketika anda sabar lewat masalah itu, menerima sebagian ketentuan Allah, penerimaan itulah yang melahirkan rahmat Allah. Jelas sampai sini?